Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, puji syukur hanyalah miliknya. Hamdan wa syukralillah, segala fakta, data, kenyataan itu pun berawal dari sisi kehendaknya. Hamdan wa syukralillah, yang terasa enak tidak enak senyumi aja, semua sudah diatur olehnya. Hamdan wa syukralillah, setiap ubun-ubun kita dalam genggamannya, jutaan triliun sel dalam tubuh kita ada dalam kendalinya. Hati-hati kalau tidak saling mengingatkan. Hamdan wa syukralillah, semua kita akan kembali padanya. Sumedang juara. Terima kasih sambutannya antusias. Kunaon sih muntah dipoto itu nyari awak. Dinurapot dipoto, nah aku nikah dipoto, terus akhirnya dipoto, isukan dipoto ke koper Yasin. Tena naon kan? Gua suka ya Allah. Luar biasa, saya bahagia sekali bari ngabuburit ke Sumedang. Kenapa bahagia Ustaz? Bahagia mah sederhana, dicari, diciptakan. Bahagia mah diciptakan, bukan dicari. Saya pengen jadi bupati gubernur seperti Pak Eka, tapi sederhana Pak bahagia teh. Tekudu jadi bupati, ketemu kalian warga Sumedang, aku bahagia. Tapi Sumedang, ya. Nah Ustaz beda cina, dina YouTube mah, kasep, dia mah berminyak. Kan gak panasan, aku kan cowok Pertamina. Bisa nyepi ke kasep ngan payu. Daripada warga Sumedang karena nasib tapi te payu. Ini yang diistilahkan GGM, ganteng-ganteng mubazir. Tapi tena naon kan. Juara alhamdulillah, luar biasa menikmati rahmat Allah berupa kemerdekaan. Pertanyaannya pun rada kurang sopan. Benarkah kita sudah merdeka? Jujur, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan. Bukti belum merdeka apa coba? Ahwat, harap diketahui, kalau belum merdeka lihat cowok, pipisnya pasti dipegang. Nah, itu dilepaskan berarti itu merdeka. Rek itu wae hirup teh. Lepaskan wae. Jika ke umroh, bebas. Kan temenang pake calana ke umroh. Sampai saya rek nyabak Hajar Aswad, nyelam ke deket Hajar Aswad, itu tidak ada lagor karena bohlam. Bohlam orang Arab. Leheng nu ninggangna kana tarang, ieu geus ninggangna kana irung, ah kagok diletak. Asa korma buruk. Bukti belum merdeka lagi apa? Lamun kacai, pipis, sok ngebiri gidingnya. Geusna, ngaku. Awas orang Sumedang menghayang berkah tong teu jujur. Ieu gelis-gelis kabeh ya alhamdulillah. Pernah ngorong ya? Kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun sok ngaku. Pasti dipake wirid heula. Ngaku. Jeung sajorok-jorokna jelema nu ngorong pasti nyimpenna apik di kolong meja. Tara di luar meja. Nah di luar mah apal nenap upil. Nah Ustaz nya oge nya bet dikieu-kieu karena leutik mun gede mah. Tusok mun nincak di kotok. Kunaha mun dicak paku suku lu nyeri dak dak dak. Tapi mun dicak nu hipu dikotok dak. Langsung suku nu heurasnya. Lain ieu nu kaluhur ieu nu kahandap. Diameun. Ah, bau. Suku teh langsung heuras. Kitu curang kitu keun we. Hey, habit. Habit. Nah, eta papatong tadi. Kebiasaan bersyukur atas nikmat kemerdekaan punten. Ada syukara, ada syakara, ada sukara. Namun beda dengan Ustaz, ayah sa, ayah sya. Kalau sukara, mabok. Dina ayatnya ada. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk. Mua ayah nu mabok sholat, ngan loba nu sholat jika ma. Dengerti namun diomongkan. Biwi rame, hati jempe, otak pere. Karena gawe tara langke, capek gawe teka pake diteke. Murek hade tong lingkengke, bisi nggak buru jadi bang. Berbuat baik jangan dinanti-nanti, bisi nggak buru ma. Terima kasih seluruh jajaran yang hadir. Ada bapak-bapak yang ikut kontribusi, semoga jadi amal soleh kehadirannya pak. Juara dari Muspida, Muspika ya. Siapapun yang hadir di sini, semoga menjadi kibarat dosa. Inilah cara menikmati merdeka yang sebenarnya. Karena ada ayatnya. Apa surat An-Nasr?
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemerdekaan ini pemberian Allah, sepakat ya. Dina proklamasi ge berkat rahmat Allah, nungana rahmat tong sombong. Duh nya kemerdekaan teh menang urang cenah. Rahmat Allah, bray, rahmat Allah. Lain rahmat di dinya. Berkat rahmat Allah. Apa ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila Allah datangkan an-nasrullah, pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man unlogical. Teka harti bambu runcing sopak lodong ngalawan dan maja. Bambu awi ngalawan Meriam, Meriam Belina kaharti wanian urang ge. Meriam Belanda gitu loh. Tapi kalau beriman, laut pun terbelah bagi Musa, betul? Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Maka berkat rahmat Allah. Kenapa dulu merdeka? Karena Sudirman, para pahlawan, gak pernah nungarana lepas wudu, gak pernah nungarana lepas tahajud, diduruk ke hare, weh. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Gimana yang merdeka terus deketan ah? Allah. Nah, cara Allah harus dilakukan. Kumaha carana Ustaz? Mun rumasa kemerdekaan pamere Allah, tolong mensyukurina cara Allah. Ayeuna saya sok keueungnya tina ngumpulkeun dana keur kemerdekaan nawe memperingati geus teu balik. Atambahan maa kecai-caina. Cai naon atuh gaya? Terus iraha Agustusanana? September a. Bid'ah Agustusan bulan September. Teu naon, ngan? Menang balap karung, menang, tapi ganti jadi syariah. Setar nanti imah, mainnya jam 4 subuh, finishnya di masjid. Maut ke balap karung, sahid. Rupaur, balap karung, Agustusan, tengah poe, wayakil, can surat dur, can surat asar. Ngajlop, ngajlop, pate maut na karung. Aduh, maut na ngikir di karungan. Tapi kamari salut eta nini-nininya semangat 45 na karang taruna rek star belap karung nini ngiluan para katak seuri kabeh nini ngiluan naon ini nini balap karung ah paling nini merek balap maot meureun ningali napas nage geus setengah kitu tong ngahina nini-nini cenah sok tingali ke komen mun geus asup we nini-nini piriwit ditiup bener si nini juga kang guru leupas kabeh termasuk Pak RW jeung palurah surak si nini hebat boga aset daerah urang jage nini-nini hebat-hebat si lurah saha nu ngabuskeun beurit kana karung nini jadi sohoreun gancangna teh aya nu asup ka nu eta sok rek perlombaan mah dana Al-Qur'an ge aya ayat perlombaan fastabiqul khairat tapi nu sabiha iya mah bola disimpen nataran ganjel jeung nu lain muhrim lu ngitung ji 2 3 ji 2 terangkanlah hayang maot keur kitu tuluy bapak-bapak make daster dikucir diwedakan tengah poe mengba pek teh maot keur mengba anakna wirang bapak aing maotna keur jadi bencong. Teu naon ngan? Bu, merdeka mah teu bisa sewang-sewangan. Pak, merdeka tidak bisa sendiri-sendiri. Satu bersatu bersaudara. Kurang Ustaz Epi cenah. Lamun dipoto sok ngangkat curug, lain nitah ngorong teteh. Nitah ngorong mah bengkung, curug. Unga hiji moal pahili, papisah moal jadi dua. Pak Bupati tadi memberi adahan. Nanti Ustaz Epi cerita. Kenapa Ustaz Epi stylenya seperti ini? Pernah nyeri hate, make gamis ke masjid tengah kue lain dipuji, terbimiti, rek benar bahala. Kadang dipoyokan, kemana budak penek make baju pemajikan. Di kopea disangka lebe. Di kupluk masih anu ngomong, kemana tukang kabel. Sangkana orang lain boga lalakona. Ya. Jadi riwul, lelah itu disebabkan tidak lila. Saya tidak pernah berpikir jadi ustad yang sekarang tidak begitu ngehits sih tapi orang hits mah yang tidak mengenal saya. Nah bisa gitu dikutuk jadi ustad. Saya mah bukan ustad baheula mah manusia pernah tuh. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah sekarang aku di atas saja ada. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji.
Kalau dulu lihat akhwat yang memikat, rasanya tak kuat pengen ke minimart untuk berikan mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya tekad dan niat. Tapi sekarang tidak, sorry to say. Aku ini udah syariat, gak konvensional lagi. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih empat, kuberi dia seperangkat alat sholat. Karena kan dalam hukum tajwid, nun mati ketemu banon. Masa aku ketemu kamu gak ijab? Maka cari cowok yang keren tajwidnya. Cari cowok yang suka baca Quran dan keren tajwidnya. Kenapa Ustaz matoknya seperti itu? Cowok yang bacaan tajwidnya keren, huruf-huruf aja diperhatiin, apalagi kamu. Cari cowok yang suka ke masjid. Kenapa Ustaz? Masjid aja diperhatiin, apalagi kamu. Jangan ganteng, six-pack, modeling, tapi taraka masjid, cowok PHP berarti. Allah aja ditinggalin, apalagi kita, benar tuh. Terus cari cowok tuh yang kayak itu tuh, gak bersandar ke tembok atau ke tiang. Lu bahaya lelaki gagah, tapi mau ngaji jumahan nyarannya karena tiangnya, karena tembok. Jangan pilih dia jadi suami kita. Nah Ustaz, berarti cowok tulang lunak. Bagaimana mungkin jadi tulang punggung keluarga, sementara menopang tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan. Makanya, awas, tong ningali Ustaz Epi letik-letik, dicabakan mah gak gedean. Budak lain nges opat awewe hungkul. Sebenernya gak inget denger berita teh. Budakna opat awewe hungkul. Awewe na opat boga budak. Budakna opat awewe hungkul. Awas fitnah. Lehengunnya mentur rugi. Tapi daripada hiji pasi awewe, mending opat akur. Eh pak, berat minta izin, berat minta maaf. Enggak, saya mau panggil minta maaf. Ya, setuju tidak? Setuju. Biar merdeka. Merdeka, catat, bukan bebas tanpa batas. Merdeka, bebas karena mengerti batas. Saya di Bandung merdeka karena empat geng motor sudah bersatu. Satu bersatu bersaudara. Kuma eta carana Ustaz? Dakwah itu pak, catat, mengajak bukan mengejek, setuju? Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mencinta bukan mencela. Dakwah itu mendaki bukan mendengki, setuju? Dakwah itu menjadi pelopor, lain jadi pelapor. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Ustaz Epi bukan Ustaz, cuman belajar tentang kata-kata tadi. Diterapkan di Bandung, budak pang jadi daik pengajian pak. Indahnya kebersamaan. Nu meta jadi murota, nu bargerkil jadi tartil, nu bengetna preman jadi beriman. Nu hese di dakwah sayah mah awak security di toel hatena Hello Kitty, Cherry Bell, kekradasian nu gitu melawan LGBT mah tuh wani saya gitu, kudu boga ekstra wudu aslinya. Ya kan di dakwah teh kadon long eh, nu aralay mah long eh. Terus di papatahan teh responna teh lain sami na watona kadon. Oh, Ustaz rek teu pingsan kumaha sok. Nah, geuleuh jadi nantinya lucu tapi geuleuh jika tayi dipitaan. Maka merdeka pertolongan Allah. Lamun hayang embung dicabut kemerdekaanna, tahan dengan cara Allah. Min kali plus sama dengan min. Niat salah cara bener salah. Plus kali min sama dengan min. Niat bener cara salah salah. Naon contohna Ustaz? Disuka miskin loba pejabat ngaringkuk. Cek si mama Epin tong pinter, nu penting soleh. Nah mah orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Ulin ka suka miskin ngararingkuk urut itu urut ieu panah aya di dieu sad foto lah. Cenah dipoto wae ya cangkeul. Teh kumaha kumaha pa aya di dieu ieu teh sakola termahal di dunia. Suka miskin teh. Nah, gampang asup hese kaluar. Nah, bapak bisa asup ka dieu salah rumus. Min kali plus niat jahat cara ngajabat. Tadina suka kaya jadi suka miskin. Oh, bener cek si mama. Terus ka Ajung Berung barudak pang. Budak pangnya, ayah nabi nate helperin, men helperin tablik akbar didinya, pang jungbrung ngahidengan jungbrung daharidung rarancung jaket paku payung rantai ngama culi bolong nukar itu kabel jangar, tapi kan ya umat Islam, saya matara mengejek datang, ayah nu ngaleng pak, pakai kaleng aibon, cek polisi jungbrung kriminal lain, TKP, tanya, Bray, kenapa saya pakai kupluk dakwahnya kanukar itu pak bupati?
maka saya menyapanya tidak salam dulu ke mereka. Yo man, yo beriman, yo yo, atau uya urusan hidayah. Sadar, tentunya kan kering lem ge. Diganti ku sanggup padang mah, lem di alumkeun. Nah di alumkeun, dah mah mungkin dijen dengan apa? Hiji teas, dua kaleng teh boga keluarga. Awas, anu resep ka urang bule, sok ningali cangkang longguan, ningali aww bule, anakna dua etalin rana eta. Anakna tilu, nu hiji dinanisin. Si teteh geus mau ngasih adina eta. Sana isa lakina, tentara Inggris nu kopeah na jangkung. Teta enana kaleng mone, bibi-bibina susu cap nona. Tuh, karena boga keluarga. Warga Sumedang, tengah riung dina kemerdekaan, sing era tuku kaleng. Kaleng lah. Tepuk tangan buat warga Sumedangnya. Teleh kohongguannya. Tah, si budak pang teh diberes sanggup padang mah pak. Udah ngaleng nanti. Sampai mere jaminan. Pokoknya mah enak naon ka AA daerah Jungbrungnya aya. Kita mau tuh di sanguan aslina. Jadi dakwah mah lain ku dalil, ku charity, bukan hanya cerita. Aslina tuntuna yang ngilu ka urang teh apet. Angiring ah cenah ieu baju baraseuh ngilu ya tuh mang rek ngilu ka mana? Robin mah kumaha Batman. Dicana ka mana ge sadaya-daya. Tuh karek dibere sangupan langsung nurut. Ku polisi mah kajang ngajak gelut. Ku sentuhan atuh. Menyayangi bukan menyaingi. Dibawa ke masjid, Pak. Sugante saurang 10 urang. Reketak diasupkeun ngan mobil. Parkir di hareupeun masjid. Rumah saya 3 lantai, lain beunghar, nagawir. Lantai pertama masjid, sajajar lah. Pas parkir di masjid, budak pang ningali masjid, apa komentar pertamanya? Anjing masjid. Heh, saya yang tadi masjid ada anjing. Hey, baik disyukur, ah non, atuh ah dibawa ke masjid, abis di ruk ya. Gue di ruk, pake uyah. Eh tabel, baju ganti, bau gitu, ganti. Cicing, urusan, mana ke masjid yang gitu, udah ganti. Bere dahar, bere ngopi, bere udut. Cicing, tilu poe bereaksi, hatina berbicara, ah abis bade curhat. Siap budak pang curhat. Dua anak komusnya, aslina ah, mani diri ugun. Karena, cuman. Mam di pasihan, acuk di gentos, bobo raos, cenah abdi teh kikituan tarangilu. Naon sia teh kikituan? Itu nongeng nunjuk surut. Salat koplok. Ai sia sagalila di Indonesia. Teu wae jeung salat ibu salat kikituan. Bapa maneh geus sok kikituan jeung ilung maneh. Atuh sarua jeung nu kitu. Lain cenah eta cenah kabita meni tenang katingnya ngiluan eta teh make kuota atuh berat. Sane cenah isi terang istilah-istilahnya, ah ya ta ngangkat leungeun naon takbir bro, naon takbir teh ngangkat leungeun sajajar jeung takta kanapeun jejebir dulu kekeruihan kan nanya ai jampena kumaha salatnya aing mah teu make jampe atohna eta di beja-beja kebaturanna langsung didakwahkeun tak saya mah sok kalumannya ka ustaz nu sombong kulila mah santrena saya mah mah santren 15 tahun tapi teu ngaruh ka umat budak mah masantren sapoe masalah jampe sholat ngeunah sia euy sholat jeung sia itu mah teu make jampe kabaturanana rada geus ngarti sesat goblok sholat teu make jampe dibalikeun pa harita keneh nu sesat mah sia goblok teu sholat dan memang sholat mah lain ku jampe ku doa lain by proses mun hayang progres kudu proses bae nu protes mah balik deh ke dia soh ah terus etat senang mau naik sholat tau nyeresir banget alah etat nyeresir banget etat terangkan lah saya nyeresir banget bro wudu non ah wudu siya wudu wudu nyah nyobaan wudu nanti juga cucurut dikunclu antep we ah cenabi is bisa yuk lepas tangan ya sholat cina. Tapi rek nyobaan bareng mau can wani can mau wakang ngegrup ah maksudnya mau wakang berjamaah rek sorok karir weh heula juh. Teu salatna sorok karir sorangan. Coba bari nikmatnya salat teh nya ge can make jampe. Bakat ku nikmat batur standar salat subuh 2 rakaat ieu genep. Aku DKM teh
asli ini kita manuk sorbana segede anak konda ningali budak ujung berung sirahna rancung jeketna paku payung salatna aneh ditenggelkan main ngomong kia alirana onde iya buuk tigalana tatorimia anting bolong salat subuhna kena perotaan terus menang hese-hese eta lauk-laut dipindahkan ke balong digerewahkan dari korang masjid budak masjid ke masjid mah lauk balong ke balong bu tapi budak jalanan ke masjid mah lauk laut ke balong hese penyesuaian anak karek bisa sholat digeger desisan hasa eta saya mau dipiwarang ku ah ditamu ku abis tamu tulis sama bejaan mah kalau nak pak uih pak piranha nyeri hiji nyeri kabeh seueur balanna bapak tong sok nyebut sesat-sesat wae ieu garapan abdi recovery habit abdi kan garapna nu XBNN ex artis ex narkoba sok ngararium di jumbrung alhamdulillah nanti kebanu cager kemana ya program menghapus tato tato removal nyeri hateun aing keur jina aing keur ngarampok aing keur bertikai uun nyebut sesat nah aing sholat uun nyebut sesat aing balik deui ka jalan ditulung Allah dasar di budak eta kudu cicing dirinya nuti jalan narata bos kemana wae tilu poe di jalan ekstor keur ngamen itu iya bos aya di dieu heuh aing keur diajar bener jeung si ieu asa aeh kan UJ Ustaz Jeffrey soalnya Soleh Mahmud Ustaz Epi Effendi nya Ustaz ee tatong disingkat-singkat lah gele lah racing racing kata guna si ajeng si ee mah kumacan aing baju di bere sholat diajar terus bisa bre terus tapi biar aing nyeri hati mereka naon deh atuka dia riwe mana Batman tobat Robin itu Robin nih ya, atau juga Batman tobat tobat naon ke Heru yakin sholat lo bos sholat naon sholat subuh berorokaat dua goblok mana dua ayo kayak gini genep carikan min kali plus sama dengan min niat salah cara bener salah niat bener cara salah salah tadi dia indahna kebersamaan kudu sarua rumus ame teu ngarumis komo jeung ngarumas mah mun edek hirup mah min kali min sama dengan plus niat jahat carana ge jahat bener eta teh penjahat nya niat jahat cara jahat sama dengan jahat nah warga Sumedang nu Allah muliakeun Allah berikan kemerdekaan awas ulah salah mawa kemerdekaan sikapi kemerdekaan ini dengan plus kali plus sama dengan plus niatan karena Allah ikuti cara carana kahayang Allah mun ibadah cara Rasulullah insya Allah barokallah bakal jadi daerah anu gemah ripah loh jenawi toto tengtrem kertora hajo tapi dacan merdeka jeng dulur pasikut-sikut jeng baraya pak siksa-siksa jeng adi pak ciwit-ciwit mah di Bandung nyaman karena saya sama Ridwan Kamil lagi ngebangun Bandung romantis, Bandung harmonis, dan Bandung jangan lupa bahagia. Jadi di Bandung ada komunitas baru namanya Ganteng, gerakan anti bertengkar. Komunitas Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Simbuana lebah, rentrep di mana wae, temotong kendahan, nyiruan, disedotna nu amis-amis. Ngising nawae madu pun kudu nyocok lain keur nganyerikeun tapi keur ngobatan maka ada obat sengat lebah bisa tuh warga Sumedang juga gitu nah hiji moal pahili papisah moal jadi dua satu bersatu bersaudara karena merdeka pahlawan-pahlawan memperjuangkannya tetesan keringat darah dan air mata betul? Betul maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya sampai mereka dulu orang tua kita berteriak lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Saya ningali tulisan ieu na beca cicadas. Beca tukang beca tekadna keur melaan anak pabanjikan. Terus yang merdeka itu adalah yang teu boga hutang. Setuju? Nyeri awak teu boga hutang teh. Jiga nyeri awakna teh dipoto jelema ayeuna. Geus wudu lain syukur wudu dipoto, OTW wudu. OTW duha. OTW kantor bupati dengar kajian Ustadz ee nyun status OTW tahajud malah yang ekstrim aja nama jangan ping aku karena aku dalam posisi sujud edan tuh waduh mana ke sholat ya foto orang ke ruku ya
Hareup salat bari video call, prank. Kunaon sih, Bu? Pak, mun teu nyeun statusnya nyeri awak. Sampai status nyeri awak nawe di statuskeun. Badanku enggak enak. Nya komen tuh bebaturan anu sagrup. Mana yang badan enak, mandi ku masako. Heuh, oke sih. Teu naon kan? Apa pesan tauhidnya? Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Fawailul lil musallin alladzina hum yuraun. Ria, ria annas, ingin dilihat manusia. Jadi Allah wasasa mun amal dibikin kajelem. Urusan kita beramal ada orang melihat mah bukan masalah. Tapi lamun urang beramal yang ditingali eta ngaranna karena oleh lain karena Allah. Keur macul mangi belut cokotong. Nah jika saya rek ceramah di dia karena Allah, cenah naon geus meunang endorse. Sama kan tikupluk nepi ka sepatu sama merek Jakalo Heron Kasiro. Endorse KB. Karena Allah menang oleh, tapi mun karena oleh mau menang Allah. Nah iya banget ganteng mubazir. Insya Allah ku rajin kajian mari ikhlas mah. Keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tanya lah bogohun tuh main cokotuan. Sarwa kenyeng dikotok. Anak jelema itu teh bogoh itu main cokotuan. Itu mah impact. Efek samping cokot keur macul mangi belut cokot. Maka barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayaninya. Merdeka Allah berikan kepada para pahlawan dulu karena ikhlas memperjuangkan kemerdekaannya, bukan UUD, bukan ujung-ujungnya uang. Munayana jadi rapuh. Sok baheula mah bahagianya plus plus ngagambarkeun kemerdekaan Indonesia, bukan lautan hanya kolam susu. Bangga. Kaya dan jala cukup menghidupimu. Eueuh lising harita mah ku kaya jeung jala ge cukup hirup. Tiada badai, awa musibah, tiada topan, awa tsunami, kau temui. Jauh tiba longgik, ikan dan udang menghampiri dirimu. Jika dongeng si Ibing teh, depan aing mah alus. Karek slob diri wil. Mane cana naon, aing mah direnoskene nok asin yang sirung kararange, lauk nyamper ke. Enggak atu atu kuat. Mane mau benar naonan, aing mah. Musim kemis, rebo mes ngalut trok panto, lauk teh. Kan mengelewainya bangsa urang mah dina bab nu kitu mah jaman Gus Plus ikan dan udang menghampiri dirimu artinya gemah ripah to jenawi toto tentrem kertara hajur sekarang mulai berkurang introspeksi benarkah kita sudah merdeka apa wujud tidak merdeka di Arab cai jamnya mereka mau sajarikan jadi carek padahal gersang baheulana karena memang janji Allah begitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh Al-A'raf 98. Kalaulah penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit, disuburkan dari bumi dengan hujan yang diturunkan. Diurang, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman cenah. Ki'ih wae mayar, bener tuh? Sabaraha. Sepakat, eta harga tilur. Wantun galeh, tuwantun lah galeh. Jadi tunas sakit tuh tengah batikan. Iji mangsa ngaji di Transtio Bandung. Tekuat pipis. Isukainya mayar, we ustadz dia dasar wa profesional. 2000 duitnya 5000, kacana yang sulan cina. Tuker kena tuh mah, jauh ke lantai hiji. Kuma tuh ame terubi, isingkan tuh 3000. Jadi kiih jeung ising teh gocengan. Mantak diurang mah maru ridingnya. Sok asup ka cai, kunaon lalaki mun geus kiih ngabiri gidik. Pasti lah, ngaku. Kiih wer bir gidik sintruk asupkeun. Kunaon mun geus kiih ngabir gidik? Mata dina Islam supaya merdeka asup ka WC teh maca doa lama ini Allah bisa menolong. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan nu asupna laki nu godaan awewe. Yuwas wisu nah rewas mun urang keur kiih teh. Bade sareng eena moal. Mata kami teh muriding kurud. Bebas geura. Merdeka, bicara merdeka, baru diantarkan ke gerbang kemerdekaan, tongkat estafetana dituluykeun mah. Hiji mangsa kuwalu dicabut kemerdekaan. Saya menangis kemarin. Bangsa Palestina mengucapkan dirgahayu Indonesia ke-72. Manehna mah 72 tahun teu pernah merdeka. Urang mah salat bebas di Al-Aqsa kalau kita umroh ke sana. Salatnya cuma 6 menit ewang, Bu. Sok mun umroh. Salatna 6 menit ewang leuwih tidinya dicecek. Leuwih tidinya dibedia. Urang masjid tara dikunci, sholat dibebaskan, kumaha sholat orang-orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Benar tuh. Mun aya imam juga kieu bere helm kecepatanna tinggi tuh. Sampai wa asri dikolaborasi jeung watini. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrina insana fi usrina ladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kadenya makmumnya oh salah, tapi embung riweuh antep. Namun dibenerkan ngacapruk sih ya. Ya. Sampai atahiyat nawe atahiyatul lillah sholawatu wa taibah salam aja nama syudha layla illallah syudha nama rasulullah sholawatu wa taibah syudha nama rasulullah. Bener ke? Ayah cucunguk Allahu Akbar. Cucunguk ngaliwat kapan ada cucunguk? Jelma persoalan ngaliwat sana benang na sujud tangkarakin sepoli cucunguk teh juga ngaliwat ke sujud di tangkarak urang sholat macan babacaan tapi ningali cucunguk pikiran ke sholat namanya nyendorata ke sujud cucunguk ngaliwat sempat di tangkarakin teh mikir cucunguk teh buka keluarga cuma siamun anaknya nada gua buah kaditu nanti kan jemput sekolah anak anak cucu mukti di hadapan gerbang sekolah nanti kemana ya semangat itu datang datang cek satpam itu bayang kayak diantar ke naik Grab indung nanti kiu itu merdeka kiu tak sama diajar memerdekakan orang lain biar Allah merdekakan kita maya cucu mukti nangkum nangkum pun obertek oh, naik luar biasa bunga ngecirin nanti bukti bunga balik deh nuhun ah. Jangan lupa bahagia. Ingin bahagia? Bahagiakan makhluk yang lain, orang lain. Merdekakan keadaan yang lain. Maka tidak cukup dengan cerita. Kurang manges merdeka. Merdeka bukan bebas tanpa batas. Bisa merdeka karena bebas mengerti batas. Motor Harley 1800 cc. Operasi gabungan diharap. Nu Honda, nu Mio melewat. Urang make kecepatan tinggi, jangan ngarengkok. Ai polisi apa? Henteu urang muasim yang STNK. Henteu kusabab ngarengkok jadi apaleun. Kadue. Selamat siang. Bisa dilihat surat-suratnya geus. Pada mewe, Pak. Tanya teu merdeka, teu muasim yang ST. Kita hirup. Jadi mun merdeka mah sing tahu aturan. Aya jelema helm ceket kulit, safety riding, rantena ngambai, BP, non STNK, BPKB di bawah, anger ditilang. Mana on kesalahan abdi, liur sih nih ngalisia lelembangan di helm tuh pakai motor, lain tilang. Ayah, nuk itu ayah. Tapi ayah dogi polisi liurin, numpang motor tiluan, tilang prit, dek. Selamat siang, siang pak. Ada tahu aturan naik motor bertiga? Tahu pak, kenapa naik berpotor bertiga? Berempat gak cukup pak, si Aing ya. Ya, jadi merdeka itu bukan bebas tanpa batas. Beda, kalau arti powil, si manet kene powan hungkul nu operasi nate eta mah da lempeng weni ngali urang teh. Karena apa le, si urang manet kene da urang sampai menawarkan diri ke powan tilang antum. Minimal tadi tilang motor dia tilang perasaan abdi. Kan bawaan mah gak reris. Ya. Jadi merdeka mah sederhana. Daek te ngerti aturan. Ida ja'a nasrullahi wal fat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Geus dibere merdeka asup kana agama Allah, ingat ka Allah juga kabeh ti Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Kenapa mengeluh? Karena jarang Allah. Kenapa lelah? Karena jarang lillah. Kenapa tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta itu tidak cukup menanggalkan nantukan tanggal anak kalender, apalagi meninggalkan sakitnya tuh di sini. Cinta itu menunggalkan. Cinta tidak cukup hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan biar berkembang baik, berkembang biak. Maka aku tambah kamu kita. Hiji tambah hiji dua. Ya tadi hitungan matematika, cek saha. Hiji tambah hiji tak terbatas, hiji Adam, hiji Hawa, berapa miliar manusia? Beda hitungan menang? Menang, asal logik. Seperti hiji tambah hiji, dua opat, tong iseng serike, salosin tambah salosin. Tuh, nya. Dua kali tilu seberapa? Cek urang, cek tukang foto mah tilu ribu, tenggelan toh. Cakruk sama ngitung. Bener tuh?
Maka bahagia sederhana diciptakan. Hiji tambah hiji dua, iya. Apa dalam kehidupannya? Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, boleh? Saya Bandung, Anda Sumedang. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Tapi kan kita bisa memberikan kesamaan di kartu keluarga. Karena aku tambah kapu kita. Jadi satu bersatu bersaudara. Oh, musuh. Bandung tanpa sekat. Rek Briges, Rek Monrek, Rek GBR, Rek Naonwai komunitasnya. Kemari Garut, 7.000 ngumpul di masjid. All community. Nu ditato, nu antingan. KB menuju Allah. Keren gak? Ku Ustadz Epi meletik awakna. Tong ditinggali letikna cabakan mah gedean. Biiznillah dan meletik mah di Arab nage mota. Sadhayang nyabak Hajar Aswad. Kelanya orang survei hula. Ngolu orang Arab jorongku. Merdeka orang ditu mah. Naon. Dibebaskan, itu di calana. Ini ngakibatkan itu merdeka itu di penjara. Mantap lebih kagaling nasi eta makanya di penjara wae. Mantap mundur ihram makan dibukanya. Namun ibu yang galing tong ka salon make calana. Alamiah gitu. Ya ngirit biaya. Dakar ngir ihrama dibebaskan si eta teh. Pas rek nyabak Hajar Aswad cara rangkup nu tadi teh asu ka kolong tidak lalagor kana bohlang. Tuh nu leutik mah gampang bus. Kajero kalau nenang tak, ya bawa Hajar Aswad. Cik mana nganjuk? Orang 15 menit, siapa 5 menit terus balik deh. Alhamdulillah Ustaz bisa nyambak Ajwar Anas ya. Tawan sih ya, gas biye, biye ah tamam bir Ali sih ya. Ya, nah di Arab ge jadi pede ya bu. Nyage letik, nanyakin alamat. Ku bahasa Al-Quran, weh, Syekh, tangan. Min aina anta? Ana min Indonesia, ila aina anta? Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Tanggal 29 saya ada umroh, yuk rek ngilu mah resep backpacker. Jadi gaul jeung orang Arab teh, so akrab nya ge leutik. Syekh, tebet ya da bila bi fatam. Dijawab, "Umrohatu hamalatul hadam." Gunakeun. Ustaz, edan anjing jagoan si Ustaz. Bahasa Arabna edan anjing jagoan. Ini jagoan masyarakat anjing. Riwe yang baru dakma bisa adan, lain dipuji. Edan siapa yang nama adan? Nah, sholat wae terus yang dekok tara. Jadi ngahina, ya, itu hijrah. Dihina, diasingkan, dicie-cie awal-awal cie sholat. Saya ngeseramah ribuan kia nu datang. Udah boga duit menang amplop. Biasa meli kopi 3.000 apa api. Kan di kafe mah genep 5. Rebu bari pahit dagulana di yamin. Geus ngaji ngopi we kieu di kafe Trans Studio Bandung keur kieu we. Diinum pahit, duh dibiakeun mubazir. Mahal dibiakeun pahit, datang babaturan. Ngadegungkeun di tukang. Kenaon, Bro? Kalalah harita aya jamaah hiji we nu ningali saha didegungkeun penistaan agama. Urang teh geus ceramah didegungkeun. Lawan tong entong, Rasul ge diciduhan teu ngalawan nyiduhan, lain teu boga ciduh, enggak penting. Naon, Bro? Pi mane 20 tahun jeung aing bra itu panggil mane ayeuna naon gawe aing lu gawe rek cerai jeung bapak majikan mane naon? Aing ceramah, ah goblok si anjing jadi ustaz anjing. Oh banget. Tinggangan toh, entong. Live by process, diuk mang. Di mana ye? Butuh gawe pi, nongol gawe nongol. Urang dulu ke mana? Ngopi lama aing meli kopi pahit. He, beleguk eta gulana brown sugar brown sugar lain cocolok huntu. Bener tuh nya. Mun di bageuran mun digalakan anu ngabejaan mah. Moal. Tuntunan kan tetep menta gawe teh percayaan urang. Mane kunaon dikukupluk make ciga tukang pila aja. Geus ngahina teh unggul. Nah, dibuktikeun mah datang teteh-teteh di tukang. Ustaz, aku duluan. Baru dak hijaber. Oh iya teh. Kenapa siang cang udah pulang? Eh, teh bentar teh, mumpung ada teman saya. Teh tadi ikut kajian? Ikut. Siapa yang ceramahnya? Ustaz Evi. Ada yang bro? Ah, pret ah. Gulis kia mah baturan mana dibayar palingnya. Goblok, cang gitu percaya Allah. Tapi pitulung Allah teureun datang di tukang di belah dia. Cep Epi, Cep Ayu. Nah, penuh kia mah bakal percaya. Nya, awewe ngeskolot gitu. Tuhan ini saya nyebut ini. Nah, hina nyaho.
Sok nu hideung kulitna daek disebut hideung da kasinggung atuh. Mangka nu hideung teh nyebut hideung. Pedas kolot. Putih kotor. Nini-nini embungan nini-nina nyebut nini-nini nya usia senja kitulah. Babi ge dang mungeun disebut babi atuh, sapi penek kitu. Mun anu pegek tong disebut pegek pipaseaeun atuh. Mancung yang tertunda kitu. Ka urang tong nyebut penek, jangkung yang terhambat. Tah si nini teh bijil. Cep epi ti payun. Ah, si nini. Ni ka mana ni mapa? Ah, oh Grab, cenon ini handi Grab. Geus lanyet gitu, lain di Grab eta angkot cenah. Nah, nini leumpang. Sebuka ongkos nya ka dia atuh. Tapi lempang we kita ngamen jag-jag kok si banget. Rek mere solusi. Cuman. Solusi mah penggadean nih ka dia nih. Ini tadi ngiring awas, ngiring. Sanu ceramahna. Ngingetkeun bro. Ai ustad geus amnesia. Jawabna teh gaung. Kan ustad nu ngacapruk teh. Kadenge bro, manya nini bohong. Itu mah ngahulang ngair 5 menit narik nafas dalam. Goblok. Mana jadi ustaz? Keadaan anjing. Ngajak aing anjing saleh sorangan. Entar nyeun tema gapleh gaul tapi saleh. Remi remaja Islam masa kini sok nyeun Sumedang popohadanan naon we lah. Sekarang jumlahnya sudah 600 ribuan anak muda yang kembali ke masjid dengan tema yang sederhana, The Real Man Go to Masjid. Bandung tanpa kat, Bandung tanpa kedengkian, Bandung tanpa pertengkaran, walaupun masih ada 1-2 oknum antepkeun kegeraan sorana. Aslina yeuna sujud bareng, ruku bareng. Sekarang masjid di Bandung rata-rata jam 10 geus penuh. Alhamdulillah saya bahagia. Mang, kenapa naon jam 10 di masjid? Alhamdulillah saya cenah ngiring ngecas, koplok. Ngecas syariah ketang pe. Komari itikaf Ramadan pinuh. Nah mang tara-tara itikaf 10 hari kosan maha bae. Minimal tidinya heureum teh kudu mengajak, ulah mengejek, kudu merangkul, ulah memukul. Indahnya kebersamaan, satu bersatu bersaudara. Insyaallah dengan acara yang luar biasa ini Allah persatukan hati kita. Karena dulu ada doa Nabi yang seperti tidak terjawab. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau laparkan umatku." Ayat teu nu kalaparan. Loba lapar loba wareg. Loba wareg. Tang kemang mun kajian jeung Ustaz Epi entong sampai salatri leuleus. Makanlah dulu. Slowly but sure bawa kalem we. Jadi sarapan dulu. Kenapa Ustaz harus sarapan dulu kalau kajian sama Ustaz Epi? Biar siap menerima kenyataan. Terus diusahakan ya sarapannya yang banyak mengandung serat kata Dr. Oz sebelum wafatnya. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia. Terus mangkeur puasa, entong sembarangan kekemu. Ayo nukur puasa, Ustaz. Aku kebablasan. Bablasan naon? Aku teh wudu tapi pake marjan rasa koko panas. Iya. Hayu Ustaz Epi kan bolesnya slow gitu. Teu naon Ustaz keur puasa berkumur-kumur dengan memiliki rasa teu naon ngananaonan. Ngejadi masalah mana kekemu teu ngajak aing. Aing ge beuki. Yang jadi persoalan syariah ketika saum berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa bukan yang memiliki rasanya, khawatir ada rasa ingin memiliki eta diteureuy saware buktina maneh kekemu ku kokopanan rasa marjan sia kekemu tilu kali na wudu dipiceun dua kali nu hiji ka mana kan kitunya. Maka satu rasa, satu bahasa, satu gerak, satu langkah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Sadulur, sasumur, sakasur, sagubernur, sajalur. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadu minha adlu wa lahum yunsaru. Ingatlah satu hari di mana hari itu baheula mah sadapur, sasumur, sakasur, salembur, tapi di akhirat teu sajalur gara-gara teu akur. Hiji seperti Ibrahim dengan bapaknya, Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Muhammad dengan pamannya, Asiyah dengan Fir'aunnya. Na'udzubillahi min sasumedang tapi hirup teu sidendang di akhirat nu penuh ku kenikmatan. Kunaon ieu? Karena aya sekat, dengki, resep ningali batur senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Eta penyakit hati aya teh di orang di. Da aya nu ngewa mah aya wae ka Rasulullah wae kana bageur anu ngewa. Sawae nya nu ngewa mah aya we hater make baju kotak-kotak diri salah hati na TV disebut ahoker.
Tahun kamari jeung Pak Ahmad Heriawan tahun baru di Pusdai make kupluk disebut Sinterklas. Terus orang kudu make baju renang muslim. Yang geus we. Ustaz Gunawan, ustaz mah beda. Ustaz teh dari Kopea malah di kupluk. Bae asalnya ustaz koplo katanya. Da urang mah teu uduna. Ustaz nah beda karena tipiwan memang beda. Just the way you are. Jadi dirimu sendiri. Urang mah plagiat resep nurutan batur bari teu mantes. Cek sahanya tadi cek pasekda. Tuh Ustaz cenah mun mantes mun teu mah nya. Gitu. Di Bandung aya aliran anyar ayeuna kupluki ya. Marake kupluk padepokan FPI ya. Ya, teu naon kan? Jadi satu bersatu bersaudara. Ida jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas, keren ieu acara sing jadi amal soleh ka panitiana. Berapa orang yang hadir di sini sejumlah itu pahala bagi yang mengadakannya. Tepuk tangan buat Pak Bupati Pak Eka yang mengasuh acara ini. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka bagi orang itu sejumlah orang yang diajak kebaikan tersebut. Berapa orang yang berhaji dan berumrah? Ibrahim menang pahalana karena yang pertama haji siapa? Ibrahim. Berapa orang tiap hari yang meminum air jam-jam? Berapa juta orang? Hajar kebahagiaan pahalanya. Berapa juta orang besok yang menyembelih domba? Ismail kebahagiaan pahalanya. Semoga selama Sumedang ini dipimpin oleh Pak Eka, Pak Eka mendapatkan pahala sejumlah masyarakat Sumedang karena program-programnya yang mengandung kebaikan. Tepuk tangan buat Pak Bupati, tepuk tangan buat panitia, terlebih tepuk tangan buat warga Sumedang yang juara. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Maka sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Mempertahankan negara kita. Tapi ayah lagu pahlawan tuh sedih. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Apa lagu eta? Berarti geus kolot, eta mah lagu baheula. Tapi ku saya di tapakuran eta lagu jero pisan. Nanya ka si mama, "Mah, nah Pertiwi teh naon bangsa pi?" Nah, bangsa digambarkan ibu, ibu yang melahirkan kemerdekaan. Ibu Pertiwi yang melahirkan kemerdekaan antara hidup dan mati, berapa pahlawan yang gugur di medan perang. Doraka sia tua rawuh ka pahlawan. Apa Cut Nyadin? Apa Cut Mutia? Apa Cut Sahdi? Urang mah apana Cut Meme jeung Cut Tari? Nya riwe. Maka ayo Ibu Pertiwi berlinang sedih. Nah, bahutang. Maka orang yang merdeka orang yang tidak punya hutang. Sok merdekakan tina hutang. Rasul tidak mau nyolatin orang yang punya hutang. Ayah babaturan teh rupa-rupa loba ngomong tapi hampang leungeun, bageur gitu. Ah jaman teh cicingan, tara ngomong sekali ngomong nyeung duit kan jangan. Datang. Naon bray? Lagi nyeung duit tah, sia tara ngomong sekali ngomong nyeung duit. Nang nyeung duit ka urang padahal na YouTube Ustaz sok loba ngomong. Loba duit pangabutuh eueuh, panasaran cenah. Butuh duit sabaraha? 1 juta atau ai mane ngadadak atau juga ijro ya cur. Tata gope tah, gope bae nya geus gope heula ngalel sadata loba ngomong ngalel. Dalam persoalan hutang ame merdeka, mun urang butuh geus nginjemkeun tagih tok. Maka payak tuh, tapi dalam praktek kenyataannya nusuk era teh nu nginjemkeun nu nginjem. Nepi ka malibir, ka pipir, pangijeng sietan, unyem duit kain, sien pajarkan lagi, bener tuh? Metak ti ayana merdeka kentong sok ngahutang ke. Komo ngahutang mah? Naon liur. Lising, liur jeng pusing. Eh, si nunginjem teh, lain tahu diri, kadon ngajajah ka urang teh. Datang we urang. Eh, bi, ka mana bi? Eh, bro, nuhun ditanya era tadi nama, eh, sien pajarkan lagi. Urang butuh duit nu kamari, nu gope. Yalah, sing inge. Urang nginjem kamari seberapa? 1 juta. Ustaz garek mana seberapa? 500. Istighfar ieu saha nu boga hutang. Kumaha mun aya nu kieu di Sumedang? Tambul entong. Entong da urang Sumedang mah da boga akhlak atuh. Anteu geus bebaskeun.
ngantong diberi injem deh, dibebaskan teh alhamdulillah beki wani. Tad kan kamari geus dilunaskeunnya, tayana lagi nyembeli 1 miliar. Da ustad keur naik daun sa goblok kaos kana hileu cah ieu teh. Ibut naik daun. 1 miliar. Tong 1 miliarnya. 1,5 miliar atuh kagok. Tah bae. Nya geus kieu. Tah goceng tah meuli seblak ceker mane jangar. Jadi teu boga hutang bere we 5.000. Dieun. Da 1,5 miliar ge 5.000 mah teu 1 miliar. Tapi urang teu boga babar. Maka orang yang merdeka adalah orang yang tidak punya hutang. Karena hutang budi mah. Hutang negara harus kita bebaskan dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kula nyeri awak teu boga hutang teh lunas magic jar nyokot dispenser. Lunas dispenser nyokot home theater moal tamat karaokeno ge. Batur maca surat Al-Anbiya, ieu maca brosur Kolombia. Goceng sapoe saumur hirup. Aing langsung nyanyi, keur nyanyi teh tamat. Dicokol kulisi itu cenang 2 minggu keur nyanyi nyeri hate kalau sudah tiada baru terasa pareun dan dicokol sakitnya tuh di sini tiarita janji aing mun barang beli cash and carry cileubeungna sistem rek meuli NMAX kamari cash dimahalkeun ame urang nganyu. Ah aing mending naik calana mun kieu. Ah geus teh urusanna jeung Allah. Oh ternyata teu kudu meuli. Sadepi kan cowok ambassador, cowok endor merek jajak Allah. Teu kudu meuli. Gabung aja barudak NMAX eh 1.000 na. Jadi milih make nu mana we. Jadi hirup saya mah pas-pasan, pas butuh pas aya. Tah eta teh doa si mama. Jadi nu ngamerdekakeun teh kolot urang. Tapi mama mah embungnya budak boga budak teh ukur pinter, da Firaun ge pinter. Apa tuh Firaun mautna? Warung teuing nginum anjir. Cai laut diuyuk. Disangka goyobot. Tetap bunga. Tah mamah mah embung boga anak tiga Firaun. Pinter tapi tikerebuk na laut. Da ukur beunghar mah sadar hamam sya'labah ge bareng harpi. Embung mamah mah hayang epi soleh. Mana ayatna mah ame epi soleh. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Al-Anbiya surat 2 hiji 105. Tak sing sarolehnya orang Sumedangnya. Kebe Sumedangna jadi tandang nyandang kahayang teh tina belenyeh. Yo ka dieu belenyeh. Saya makan dengan kru beserama balik ti Subang sa lapar siang ngahina aing duit loba pangabutuh eueuh. Sok dahar bari deg-degan. Mesin teu cukup amplopna. Baru dahar urang salat. Ya Allah cekapkeun. Ya amplop can dibuka. Kru sakit tu salah kru ya. Ustaz naha pucat kitu sok we ya pemimpin nu hade mah nu ngahalakeun tentara na. Dari deretan naramah deui goblok. Ayeuna apa yang terjadi? Beres dahana ayo bareng Ustaz naha teu tuang geus. Ayo ah, liur. Pas di kasir ek mayar. Serevia. Ditolong Allah mulai bereaksi. Ya Bu, Ibu siapa? Oh saya yang punya toko restoran ini. Saya sering ikut kajian Ustaz. Nah aku silaturahmi mah. Terus Ustaz Ibu mau kemana? Mau bayar ini? Gak usah sebentar sini. Foto dulu. Terus bikin ya video 1 menit Ustaz di Instagram. Oh jangan lupa ya. Saya Ibu Benny. Jangan lupa makan di sini. Jangan aku anak Jawa Barat kalau belum makan di restoran ini. Ustaz makasih ya. Ini buat istri Ustaz bawa. Ibu tahu istri saya berapa? Berapa Ustaz? 1. Coba muntilu-tilu di berenda. Matak murek nyandung tong bebeja ria. Mana Rizki? Lain syagatu. Raji dan aku. Nyandung mangga saya pakai kupluk torek. Carekan kunu korok. Kunu kolot jempling. Carekan kunu ngorak jempling da torek. Jadi syarat nyandung mah hiji torek. Ya. Ini nyandung tarorek. Ya. Pembebeja ria. Ya. Pamali. Eh alhamdulillah aku silaturahmi mah ka Sumedang terbuka, kamari Garut juara, Cirebon ini dipapahin kabeh. Non gerakan satu bersatu bersaudara. Capek, da bangsa urang mah moal anu ngajajah deui. Kusabab urangna parasa, ah saya mah teu dijajah ge hideung. Nu ceurik jangkrik, nu potong suku jangkrik, coplok hulu jangkrik, nu keprok nu ngadu jangkrik. Nya, matak Sumedang tong daek diadu domakeun geus lain jaman feodal, ini mulai zaman penjajah. Sadulur, sadapur, sasumur, sagubernur, kudu akur omatnya. Jangan lupa bahagia.
Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jika kia berbondong-bondong ingat ke Allah, fasabbih, sucikan diri lahir batin, bihamdi puji kemerdekaan dari Allah, wastagfir loba istighfar. Alhamdulillah ini negara urang ke loba istighfar. Sabaragas ayana dua opat teu istighfar mah lain ngadukit. Berdosa. Rasul mah istighfar teh mun salat teh sayang ku ibadah. Fasabi bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwabah. Maka mereka itulah termasuk orang-orang yang dikembalikan, diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh saya menutupnya dengan pantun? Kasih panjang jalan ka pacet. Hampura ceramahnya teh bisa panjang sih ngeburu macet. Tadi gue make patwal tadi nuhun Polres bageun ka Cisitu meuli kopeah sakitu wae ah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, sengaja ceramah nanti di panjang-panjang. Trik Ustadz Epi, ame di onang lagi kubu pate. Ya. Nah Ustadz, di sakudeng pertanyaannya. Pusing saya sakudeng-ting. Masih bertahan? Masih bertahan? Kalian egois, kalian bertahan, aku mana tahan. Terngabuburit ya. Jadi pantuna menang. Nah, nah Ustadz Epi ceramahnya tuh panjang. Kasihnya panjang, kasihnya pondok. Pak amplopna di Cisitu. Nek panjang, nek pondok, amplopna mengansap gitu. Eh, TKB salam kudu dijawab. Ya mu, ya, nek papisan. Sing tepang idei. TKB salam kudu dijawab. Contoh, salam naon Ustadz. Salam na sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat ke makmum lebat. Waalaikumsalam. Sebenarnya. Jadi TKB salam kudu dijawab. Setuju? Dua, salam ke kuburan. Jawab dong. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuma juratnya, waalaikumsalam. Masih lupa. Tong lebay, tong lebay. Mantap kudu berilmu teh. Nah, sama seperti doa. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Ayah doa tuh angkat lengan, tapi ngangkat suku. Doa naon? Doa suku WC. Doa suku masjid. Benar. Ayah gak doa tuh ngangkat lengan, tuh ngangkat suku. Doa sare. Ayah nggak doa, terangkat lengan, terangkat suku, tapi anu nggak jerungkun, nu ngangkat. Oke, tama penting malam Jumat. Kan nggak doa, geng cengkat, si tama. Nah, ayahnya jika jumba si ayah nggak doa, terangkat.